masa dulu. Hatiku merasa rindu kita dapat bertemu padamu cahaya mataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen Diusik Kenangan ini, Atuk akan menceritakan kepada anak-anak, menantu dan cucu sekalian kenangan-kenangan yang silam lebih kurang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak Atuk ataupun ayah dan yang telah mendirikan rumah tangga bersama nenek Asmah Binti Tahir pada awal tahun 1962, Atuk, keluarga Atuk dan keluarga Mak di sini telah pun mengadakan kunduri besar-besaran untuk majlis kunduri itu, di mana nenek kalian Asmah adalah anak tunggal kepada Wan Esah. Itulah satu-satunya anak kesayangannya, dan pada hari itu kenduri diadakan secara besar-besaran bersama keluarga dan jiran-jiran di sini, yang mana Mak Esah telah pun berkorban seekor lembu pada hari kenduri tersebut untuk jamuan keluarga-keluarga yang datang hadir. Jadi pada hari itu, majlis itu diadakan secara besar-besaran. Sebulan selepas bulan kenduri itu, kami pun berpindah ke Bangi, di mana kami menyewa sebuah rumah untuk hidup bersama-sama mak kalian, nenek kalian, di mana kami hidup dalam berbahagia pada masa itu, dan Wan pun ikut sama, sebab Wan hanya sebagai ibu, iaitu anak-anak hanya Asmah itu ialah anak yang tunggal. Jadi dia terlampau sayang kepada anaknya, dia pun ikut sama. Tapi tak lama lah, dalam 2-3 bulan dia balik semula ke Beranang, sebab adik-beradik Wan Esah semua ada di sini, dan ibu tinggallah bersama-sama ayah di Bangi. Jadi kami hidup dalam kebahagiaan, dan Atuk mengajar pada itu, pada masa itu di sekolah Bangi, dan dan selama 7 tahun berada di Bangi, lahirlah 3 orang anak masa itu. Yang pertama Zaida, yang kedua Nur Azam, dan ketiga Nur Ziyati. Ketiga-tiganya lahir di Bangi. Apabila tahun ujung tahun 60-an, Atuk ditukarkan ke Dingkil. Sampai di Dingkil, kami pun menyewa juga rumah, rumah kampung. Jadi masa itu, pada awal tahun 70, Zaidi pun lahir bersama-sama Rafizah Hanum. Jadi itulah jumlah anak ayah, anak Atuk, berjumlah 5 orang semuanya. 3 lahir di Bangi dan 2 di Dingkil. Jadi kesemua anak-anak itu telah pun membesar di Dingkil dan telah bersekolah sekolah rendah di sekolah di Dingkil, iaitu Zaida, Nur Azam dan Nur Ziyati. Zaidi dengan Hafizah Hanum belum sekolah lagi masa itu. Jadi Atuk dengan mak, Atuk dengan nenek membimbing, menjaga anak-anak itu dengan sepenuh hati. Jadi kesemua anak-anak kami telah pun bersekolah rendah dan berjaya dalam pelajarannya. Sekian, itu sajalah untuk segmen kali ini. Sekian, terima kasih. Hatiku merasa.